Boten. Enjang niko. Nah, enjang niko artinya dangar somen niku. Somen ini bermali anu ya. Cuma daging apa kok? Somen niku. Gerah-gerah ngaten niku. Apa dicak? Siang niku jek dahar wonten mbekonan niku lho. Wonten soto niku lho. Adon ajengan niku lho. Berempat kan. Ada Miro terus ngokong jengayu itu harus delok denyut itu namun dilepas hilang pingsan dia pingsan dah ada sih pingsan dia serangan jantung nih dan terus pas di warung yang rumah makan nih kok ada kok enggak bangga kayak kayak lo terus aku tak nguyuk sih ada saya juga lebih tipis toh tapi saya di atas kayaknya di bawah itu turun lagi gitu loh terus naik udah resani bulan kok mbak bulan itu kemarin sedikit tanggal ngatan seperti tanggal 1 itu loh tanggal ngatan terus habis itu saya lagi ngerti gitu saya nggak ternyata beliau ke anu lagi ke kamar mandi lagi ngatan kamar lagi kok saya ngomong sama adik saya mas Winton dong pilih anu aku gak semangat dan langsung anu dan anu ini pun noko buang hajatnya itu anu noko jongkok mbak ini tuh dirangkul Gus Ayu gitu diangkat itu aku lemes banget terus yang dia rasakan sini ngenan geger ini sakit banget lorok banget tapi anu dari turun ke anu itu enggak langsung gitu, kira-kira udah duduk, kira-kira udah 3 menit itu baru terasa sakit. Lorok banget pak, mau punggung tuh lorok banget. Saya puruti pakai minyak kayu putih gitu, terus anu toh ambil nafas mbak, saya turun batuk-batuk masih bisa, terus tapi tak turun gitu, turun terus melorot gitu toh, terus miring tengen, nah pas miring tengen, saya puruti gitu dari belakang gitu, ngomong diko wis rada enteng ngaten. Nah, karena sudah agak enteng kan kita berpikir mau dibawa ke rumah sakit gitu. Pas diwalik ngaten niko lampah. Cepet banget. 10 menit saja dari paringi gampang nggih. Ya Allah. Iya, serep sedoyo. Tapi udah saat nyonyo pakai minyak kayu putih. Udah tak pijeti wis semua orang udah mijeti ya. Di situ ada tukang parkirnya yang juga tukang pijet tuh di kakinya saya tahu tuangannya gini gini kan sampai udah jadi perjalanan ya ini ya, sudah mangrok sudah menanggrok di situ memang kita mau di situ gitu nah, sempat ngunjuk apa ngunjuk teh panas itu setengah gelas ngunjuk saya udah ngomong mau ternikah untuk pena ngoten. Untuk saya saking sok malah enggak bisa ngomong, enggak bisa nangis. Saya nangisnya baru di rumah sakit sini saya nangis sama Oh, pun betul datang ke rumah sakit. Anu, kita sucikan di rumah pena. Oh, iya. Nah, karena saya tahu masih sampai sini kan malam. Iya. Tadinya apa nyelok PMI apa gimana gitu. Tapi terus saya kan ada dokter apa yang kenal dokter Radian itu kan masih kerabat. Iya. Sakit kok isi pun asamnya dilarang dia kosong nih kok. Badan pas wonten jenazah. Ya mlebet mriki sampun jam setengah kirang seperti ini kok. Oh, sampun entosi ambulan. Anu jenazah niku ingkang dangu. Nah, akhirnya saya dapatnya dari angkatan udara Aswati itu. Ini juga dari angkatan udara lagi. Ya. Kita kenal salah satu penerimanya. Iya, kanca-kanca dolan mriya. Nah, ini pagi ini tadi kan saya pulang tidur kan jam 3 gitu, jam 3 lebih. Nah, ini setengah 4 saya berlulus gitu. Saya udah mimpi, saya mimpi itu menangis si Mbak Yu. Mbak, tenang, itu Mbak Yu. Dolan aja seneng-seneng malah sedo. Terus saya ada suara cuma ngendika aku seneng kok mau iki omahku anyar gitu terus saya lihat anu beliau tuh merindingnya
beliau duduk di depan rumahnya tapi menghadap api unggun. Terus rumahnya warnanya putih bersih, terus kusennya itu lila warnanya. Jadi udah mapan itu loh Mbak Yu. Kita kan juga mau ada acara. Pun paling gampang. Saya pakai ini karena sebelumnya itu mungkin dua minggu pas apa pendak dua nih Mas Satrio omongan sama saya. Mau ngawake dhewe rasa ngawuk lambireng meneh. Lambine ireng kae. Lah nggih dalemku gawe lambireng kok malah dienggo Mas Satrio, dienggo Mbak Iya, Mbak Dari, Kanjeng Broto, di Mas Nur itu. Pakai kebaya itu terus saya itu. Terus masa ngawuk kuwi lah pakai terus enggak pakai itu. Pakai baju yang lain saya. Karena udah kencang sama beliau. Enggak dipakai lagi aja nggih, biar anu mau dilabuh. Nah, besok itu malam ini sebetulnya saya mau ke Parangkusumo. Ya pas dahar itu kencan lagi kalau mau tindak. Asmo Timur Gusti Raden Ayu Gus Iskandia SHMKM Putra Angka Sekawan saking Sawartu ingkang sinuwun Kanjeng Susunan Pakubono Kaliwas Angka kali Asmo Sepuh Gusti Kanjeng Ratu Retno Dumila SHMKM itu tempat tanggal lahir Surakarta kawan ikur Juli 1950 sekawan Ongko sekawan Seto Dinten Rabu Pai Kaping 16 Mei Kalehewu Seriku Ongko Gangsa Garwo Kanjeng Raden Mas Haryo Suryo Hadiningrat Suwardi Ongkon Putra ingkang kapisan Kanjeng Raden Mas Haryo Herjuno Suryo Wijaya Putra ingkang ompo kali Kanjeng Raden Mas Haryo Aditya Suryo Hedepanu Sarjana Putu Ongko itu riwayat pendidikan sunggal Sekolah Dasar Pamardi Putri Baluati Surakarta Karif Sekolah Menengah Pertama Kristen Kusumoyudan Tiga Sekolah Menengah Atas Negeri Sekawan Surakarta Sekawan S1 Fakultas Hukum Universitas 11 Maret Surakarta Gangsal S2 Universitas Diponegoro Semarang Ongkowon Riwayat pekerjaan Sunggal Kantor Notaris Gusti Raden Ayu Gus Iskandia Surakarta PPAT Kali Pengagem Pasiten Karaton Surakarta Hadiningrat Tiga
anggota Ikatan Notaris Indonesia dan PPAT. Mengaten riwayat ingkes setenggalan sawargi panjenengan Gusti Kanjeng Ratu Retno Kinten Esa Kanjeng. Matur nuwun. Dia segala macam kalau mau.
Thank you.